Euro USD bullish, apakah akan melanjut? Harga Euro USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan Euro USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,10125 sampai 1,00926, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,10972. Sebaliknya, waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,00926, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1,09602. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.